Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar. Hari ini bersama Bu Ria, kita akan belajar tema 1, subtema 1, mata pelajaran PJOK. Sebelumnya, apa kalian masih ingat dengan gerak lokomotor? Gerak lokomotor, apakah itu? Kalau belum ingat, Bu Ria akan bantu ingatkan kalian tentang gerak lokomotor. Gerak lokomotor adalah gerak berpindah tempat dari tempat satu ke tempat lain. Contoh dari gerak lokomotor adalah berjalan, berlari, dan melompat. Materi yang Bu Ria sampaikan kali ini adalah contoh dari gerak lokomotor, yaitu berlari dan melompat. Untuk berlari, yang kita pelajari adalah lari pendek dan lari panjang. Untuk berlari, yang kita pelajari adalah lari pendek dan lari panjang. Contoh gerakan lari bisa kalian lihat setelah ini. Lari pendek atau lari dengan langkah pendek dilakukan dengan cara langkah kaki dibuka sedikit seperti berjalan biasa, namun badan seperti meloncat dan tangan diayunkan ke depan dan ke belakang. Gerakan lari panjang atau lari dengan langkah panjang dilakukan dengan cara langkah kaki dibuka lebar dan badan seperti meloncat, serta tangan diayunkan ke depan dan ke belakang. Gerakan berlari dapat dilakukan dengan berbagai rintangan. Contoh lari melewati rintangan adalah lari melewati bambu dan lari melewati ban bekas. Namun yang dicontohkan dalam video ini, rintangan bambu digantikan oleh tongkat, dan juga rintangan ban bekas diganti oleh cone. Nah, tadi kalian sudah melihat contoh gerakan, yaitu lari pendek, lari panjang, dan juga melompat. Yang perlu diperhatikan ketika berlari adalah sikap badan yang tegap, pandangan mata ke depan, tangan di samping, dan juga jangan sampai lupa untuk melakukan pemanasan sebelum berlari agar tidak sampai cedera. Sekian untuk pembelajaran PJOK hari ini dari Bu Ria. Semoga ilmu yang Bu Ria sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Dan juga jangan lupa untuk selalu tetap semangat belajar walaupun di rumah. Sekian dari Bu Ria. Jangan lupa sering cuci tangan dan tetap di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.